ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menceritakan tentang hubung kait antara Ya'juj dan juga Ma'juj dengan Dzulqarnain, maka saya akan urut kisah ini berdasarkan Al-Qur'an yang terdapat dalam Suratul Kahfi. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang siapa sebenarnya Raja Dzulqarnain itu. Kenapa disebut Dzulqarnain? Hidup di zaman siapa dia? Kemudian apa sepak terjangnya? Dan apa hubung kait beliau dengan Ya'juj dan juga Ma'juj? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa kalau kita menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, maka akan dapat pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu ada pelajaran besar, khususnya kita yang memiliki akal yang sehat. Bahkan salah satu faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengkisahkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adah. Dan begitulah kami kisahkan kepadamu ya Muhammad tentang kabar-kabar para utusan, tidak lain dan bukan hanya untuk menetapkan dan memberikan ketenangan kepada hati. Karena dengan kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim, banyak pelajaran yang diambil oleh Rasul sepanjang perjalanan dakwahnya, dan itu juga berlaku kepada kita umatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kisah Dzulqarnain dulu sebelum kita masuk kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Dzulqarnain ini sebenarnya dikisahkan dalam Al-Qur'an karena ada sebab turunnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik itu berupaya untuk mencegah dakwah Rasul dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan cara mencari orang yang cerdas, orang yang berilmu untuk meruntuhkan dakwah. Jadi mencari dalil kepada orang alim, tapi bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk meruntuhkan dakwah. Jadi orang-orang musyrik itu orang-orang bodoh, karena tidak diturunkan kepada mereka kitab-kitab dari langit. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, diturunkan padanya Taurat dan Injil. Sehingga orang-orang musyrik ini, pembesar-pembesar mereka datang ke Madinah, kemudian bertanya kepada orang Yahudi tentang sosok orang yang mengaku Nabi di daerahnya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalau memang orang yang mengaku Nabi di daerahmu betul-betul seorang Nabi, tanyakan kepadanya tiga perkara. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia seorang Nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Apa tiga soalan yang akan ditanyakan
yang diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik untuk ditanyakan kepada Rasul. Yang pertama, akhbirna an fityatin dhahabu fi dhahril awal qad kanat lahum qisatun ajibah. Tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang beberapa anak muda di zaman awal-awal yang mereka memiliki kisah yang ajaib. Siapa anak-anak muda itu? Kemudian yang kedua, akhbirna an rajulin tawafan balagha masyarikal ardi wa magharibaha. Tanyakan juga kepada orang yang ngaku nabi itu tentang seorang laki-laki yang berkeliling dunia sampai ke arah barat dan sampai ke arah ujung daripada timur. Kemudian yang ketiga, akhbirna anir ruh wa mahi. Tanyakan juga kepada dia tentang apa itu ruh. Akhirnya orang-orang musyrik sudah mendapatkan apa yang mereka kehendaki untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mencari kebenaran. Tidak. Mereka hanya hendak menghalang-halangi dakwah Rasul saja supaya didustakan manusia. Akhirnya para pembesar Quraisy sesampainya di Mekah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kami memiliki tiga soal. Kalau engkau sanggup menjawab, maka engkau adalah seorang nabi, aman nabik, pasti kami akan beriman kepadamu. Tapi kalau engkau tidak sanggup menjawab, memang engkau ini nabi palsu pendusta. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, silakan tanyakan saja. Maka kemudian orang-orang musyrik ini bertanya tentang tiga soalan tadi. Saking senangnya Nabi SAW, kalau seandainya Rasul bisa menjawab tiga soalan itu mereka akan beriman, Nabi SAW menjanjikan dengan kata-katanya, sa'ukhbirukum ghadan, besok saya kabarkan jawabannya. Dan Nabi SAW lupa mengatakan insyaallah. Saking senangnya, Nabi SAW sampai tidak mengatakan insyaallah, hanya mengatakan baik, besok saya akan jawab pertanyaan. Rupanya gara-gara Nabi SAW tidak mengucapkan insyaallah, akhirnya Allah uji keesokan harinya, tidak ada Jibril yang datang memberitahu jawabannya. Satu hari, dua hari, lima hari, sepuluh hari, sampai lima belas hari, sehingga mulai orang-orang musyrik menganggap bahwa nabi ini seorang pendusta, khianat, janji malah diingkari. Dari situlah Nabi SAW sesak dadanya. Akhirnya pada hari ke-15 malaikat Jibril turun dan menurunkan surah Al-Kahfi. Dan ini sebagai jawabannya. Adapun anak-anak muda yang berada di zaman awal yang mereka terjerembab dalam gua, mereka adalah Ashabul Kahfi. Yang Allah firmankan, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa anak-anak muda yang terjerembab dalam al-kahfi, gua yang dalam itu, war raqim, raqim itu papan yang ada nama-nama ashabul kahfi itu disebut raqim, dan itu tertera di dinding depan gua Al-Kahfi, dan mereka adalah tanda-tanda kebesaran kami yang luar biasa.
yang ajaib. Adapun anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara adalah Dzulqarnain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka an dzilqarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang siapa Dzulqarnain. Kata Allah, katakan ya Muhammad kepada mereka, saya akan cerita, saya akan bacakan kepada kalian sedikit dari cerita Dzulqarnain. Kata-kata minhu itu menunjukkan sedikit, karena memang Al-Quran tidak panjang lebar menceritakan Dzulqarnain, tidak sebagaimana cerita Ibrahim, cerita Nabi Musa dan yang lain, hanya cuplikan kecil. Tapi itu sudah menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy. Adapun ruh, maka Allah katakan, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabbmu. Karena ruh itu sampai hari ini, walaupun teknologi sudah canggih, enggak ada yang bisa mendeteksi ruh itu seperti apa. Sehingga ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwatu fidin muliakan Allah azza wa jalla, sebab cerita Dzulqarnain itu dari sebab turunnya ayat ini dari pertanyaan orang-orang Quraisy. Dan subhanallah ikhwan, gaya dakwah orang-orang Quraisy itu ditiru oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan dakwah. Terkadang ada orang jahil, dia ingin menghancurkan dakwah. Caranya apa? Bertanya kepada orang alim tetapi yang tidak sepakat dengan orang alim yang hendak dijatuhkannya. Dia hanya minta fatwa saja. Setelah dapat fatwa, bukan diamalkan tapi untuk menjatuhkan lawan. Makanya banyak orang-orang alim yang alimnya itu bukan untuk memperbaiki manusia, terkadang untuk memecah belah manusia. Dan mereka adalah ulama su, ulama-ulama yang jelek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, cerita tentang Dzulqarnain, Dzulqarnain ini menjadi khilaf para ulama, apakah dia seorang raja, apakah dia malaikat, apakah dia seorang wali. Karena memang kisah Dzulqarnain ini kisah yang unik sekali. Bahkan al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia kecuali hanya 4 orang saja. Yang 2 mukmin dan 2 kafir. Pertama, yang mukmin adalah Raja Sulaiman. Sulaiman menguasai sebagian besar dunia. Kemudian yang kedua, Dzulqarnain. Adapun yang kafir, yang pertama adalah Namrud, dan yang kedua Bukhtun Nasr. Ada yang mengatakan Al-Iskandar Al-Maqduni, tapi yang masyhur adalah Bukhtun Nasr. Dan keduanya kafir, baik Namrud ataupun Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina itu. Lah, salah satunya adalah Dzulqarnain. Dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara, sehingga kemudian menjadi khilaf apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang wali, ataukah dia malaikat. Ada yang mengatakan dia adalah malaikat, tetapi pendapat ini tentu sangat jauh sekali. Ada yang mengatakan dia seorang nabi berdasarkan zahir Al-Quran,
karena dia diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Siapa yang beriman maka akan diperbaiki, siapa yang kufur maka akan disiksa dan diazab. Dan nanti saya akan jelaskan tentang rihlah beliau. Tapi pendapat yang masyhur, dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mengatakan bahwa dia adalah rajulun salih, orang yang sangat soleh sekali, dan dia seorang raja dan penguasa dunia. Itulah Dzulqarnain. Lalu hidup di masa siapa Dzulqarnain ini? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini hidup di masa Nabi Khidir. Bahwa Khidir pernah berjumpa dengan Dzulqarnain di Baitul Maqdis, kemudian diangkat menjadi menterinya, menjadi penasehatnya. Akhirnya Dzulqarnain pun keliling dunia bersama Khidir. Ada yang berpendapat seperti ini. Tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama yang banyak. Apalagi pendapat ini sampai mengatakan Khidir tidak mati sampai hari ini. Kemudian yang kedua, dan ini yang dikuatkan para ulama, juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ia hidup di masa Nabiullah Ibrahim, bahkan dia pernah tawaf bersama Ibrahim dan juga Ismail di Ka'bah. Bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Dzulqarnain ini masuk ke dalam agama tauhid. Yang dengan itu akhirnya Dzulqarnain berdakwah keliling dunia. Ini salah satu pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwa Nur al-Darbi, di mana Ibnu Utsaimin mengatakan huwa malikun salihun kana ala ahdil khalil Ibrahim. Dia adalah raja yang saleh, hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa yuqalu annahu tafa ma'ahu bil baiti fallahu a'lam. Bahkan dikatakan dia pernah tawaf bersama Ibrahim di Baitullah, Allahu a'lam. Itu perkataan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Baik, kenapa dia disebut Dzulqarnain? Dzu itu artinya pemilik. Qarnain itu dua tanduk. Kenapa disebut pemilik dua tanduk? Ada yang mengatakan bahwa kenapa raja tersebut digelari pemilik dua tanduk, atau dalam bahasa Arabnya Dzulqarnain. Pendapat yang pertama, karena dia memakai mahkota, dan dalam mahkotanya itu berbentuk dua tanduk. Jadi ada tanduk dalam mahkotanya dari kanan dan kiri dari tembaga. Ada yang mengatakan disebut Dzulqarnain karena dia pernah dipukul sebelah kanannya kemudian mati dan terluka. Kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian dipukul lagi oleh kaumnya, kemudian mati dan kemudian dihidupkan kembali. Ada yang berpendapat seperti itu, ya terima saja namanya pendapat. Makanya disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan karena bentuk kepalanya seperti dua tanduk, ada tanduknya di kepalanya. Dan tentu ini baid, sangat jauh. Dan pendapat yang terakhir inilah yang banyak dikuatkan para ulama. Disebut Dzulqarnain karena dia ketika berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid,
maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya, dan ke arah timur sampai tempat terbitnya. Dan tempat terbit serta tempat terbenamnya itu disebut qarnai syaitan, dua tanduk setan. Makanya Nabi SAW melarang jangan sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, karena ketika itu muncul dua tanduk syaitan. Maka ketika Dzulqarnain berdakwah sampai ujung barat, sampai terbenam matahari, bahkan sampai ujung timur, sampai terbitnya matahari, berarti dia melakukan kedua perjalanan, kedua tanduk syaitan, sehingga akhirnya dia digelari sebagai raja pemilik dua tanduk ataupun Dzulqarnain. Ini yang paling akrab mungkinnya, yang paling dekat berdasarkan nas Al-Quran, bagaimana perjalanan beliau ke ujung barat dan timur ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perjalanan Dzulqarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Makanya kalau kita cerita para raja, saya kira di negeri kita saja cerita para raja banyak ya. Ada raja Majapahit, ada raja ini, raja itu, di negeri kita paling banyak cerita raja itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sesungguhnya apabila kita cerita tentang Raja Dzulqarnain, sesungguhnya tidak ada kisah yang lebih indah, yang lebih baik melebihi kisahnya Raja Dzulqarnain. Karena banyak ibrah dan pelajaran. Bahkan kisah Dzulqarnain ini sangat menginspirasi bagi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya cerita Dzulqarnain ini di saat sulit-sulitnya Nabi dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami keperitan dakwah, kesulitan dakwah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dan menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, seolah-olah turunnya ayat ini memberikan solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Bahkan disebutkan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam sirah nabinya, ada pelajaran besar. Kenapa kisah Dzulqarnain ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kesulitan Rasul dalam berdakwah? Apa hikmahnya? Beliau mengatakan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasul bahwa kelak kekuasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sama dengan kekuasaan Dzulqarnain. Ketika Dzulqarnain berkuasa sampai ujung barat dan timur, maka kelak juga apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan sampai kepada ujung barat dan timur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha zawaliyal ardu faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah lipatkan bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, sehingga aku melihat ujung barat dan ujung timur. Padahal Rasul tidak pernah seperti Dzulqarnain ke ujung barat dan timur, kan? Rasul tidak pernah ke Indonesia saja, enggak pernah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ujung barat dan timur, seolah-olah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke ujung barat dan ujung timur. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Islam hari ini berada di mana-mana. Di daratan Eropa, Afrika, Asia, semua ada Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, itulah hikmahnya tentang kisah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Adapun tentang nasab beliau, nasabnya Dzulqarnaini. Siapa Dzulqarnaini? Siapa namanya? Keturunan siapa dia? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini satu di antara raja-raja Yaman. Artinya dia bukan raja di luar daripada Arab, tapi Dzulqarnain itu raja Arab karena berasal dari Yaman. Karena rata-rata raja Yaman itu kalau menggelari rajanya selalu diawali dengan kalimat Dzu, seperti Dzu Nuwas yang pernah menguasai Himyar Yaman. Maka raja-raja yang diawali dengan kalimat Dzu berarti menunjukkan raja itu adalah raja Yaman, dan dia keturunan dari kabilah Qahtan, dan kabilah Qahtan itu keturunan daripada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat yang kuat, karena banyak orang-orang yang kemudian meneliti, membaca, berusaha untuk menggali siapa Dzulqarnain itu, sehingga kemudian muncul katanya Dzulqarnain itu adalah seorang raja yang pernah hidup di Cina, dan tembok yang dibangun untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu ya tembok Cina itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga kemudian orang-orang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina karena temboknya di sana. Satu. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu satu raja yang pernah menguasai Persia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunani, murid daripada Aristoteles, seorang pencetus filsafat Yunan. Dan ini ada ulama yang mengatakan seperti ini, dan ini banyak sekali yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan yang pernah menguasai Cina, menguasai India, kemudian juga pernah menguasai Persia dan Romawi. Jadi kekuasaannya besar Iskandariyah Yunan ini, Al-Maqduni. Tapi pendapat ini dibantah para ulama. Salah satunya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membantah. Kenapa? Karena jarak antara munculnya Raja Dzulqarnain dengan Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan ini jauh sekali. Iskandariyah ini datang setelahnya 2000 tahun. Karena dia hidup di zaman yang dekat dengan Isa bin Maryam. Dan dia adalah murid daripada Aristoteles. Yang kedua bantahannya, Al-Iskandariyah Al-Maqduni atau Al-Yunan ini dia seorang kafir, tetapi Dzulqarnain adalah raja yang beriman, bukan raja kafir. Yang ketiga, Dzulqarnain orang Arab. Adapun Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan bukan orang Arab, tapi orang Mesir. Dan inilah yang kemudian dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membantah pendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah raja Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan karena itu hidup di zaman mendekati Isa bin Maryam. Sementara pendapat yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Ibrahim. Enggak ketemu. Dari sini Dzulqarnain, Dzulqarnain, raja Iskandariyah, Iskandariyah.
tidak ada hubung kait antara Iskandariyah dengan Dzulqarnain. Ada sebuah asar dari turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama bahwa usia dakwah daripada Dzulqarnain itu 500 tahun, 500 tahun. 500 tahun dia berdakwah. Dan wajar karena usia zaman dulu kan panjang-panjang. Lain dengan usia umat sekarang. Pakai di zaman itu pernah ada seorang wanita menangisi anaknya yang meninggal. Dia menangis di kuburan karena meninggal anaknya. Saking sayangnya kepada anaknya dia menangis di kuburan. Akhirnya dikatakan kepada ibu tersebut, "Kenapa Anda menangis wahai ibu?" Maka ibu itu mengatakan, "Ya, aku baru saja kemalangan, anakku meninggal dunia. Baru saja anakku meninggal dunia dan aku sedih karena peninggalannya." Akhirnya kemudian ditanyakan, "Berapa usia anakmu yang meninggal itu?" Maka ibu tersebut mengatakan, "Sittina sana, 60 tahun." 60 tahun masih bayi. Di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang janggutnya sudah sampai pusar, dah kakek 60 tahun dah mau mati. Akhirnya orang ini mengatakan, "Jangan sedih wahai ibu, karena kelak akan datang sebuah umat yang usianya itu baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja, dan itu usia kita umat Islam." Maka sang ibu tersebut sontak saja kaget dan merasa heran dan mengatakan, "Lau a'tanillahu umrahum, kalau Allah berikan umur mereka yang 60 tahun kepadaku, aku akan jadikan 60 tahun itu untuk sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Lihat. Ya, usia dulu panjang-panjang, sehingga wajar kalau Dzulqarnain juga keliling dunia sampai 500 tahun, berarti usianya di atas itu kan. Ini satu cerita, namanya asarnya fihi nazar, ya bisa benar bisa salah karena ada penelitian tentang riwayat. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara detail, karena boleh jadi karena tidak ada manfaat penyebutannya. Akhirnya Al-Quran hanya menyebutkan hal-hal yang penting yang bisa dijadikan ibrah dan pelajaran bagi pembacanya. Taib, itu sedikit mukadimah tentang siapa Dzulqarnain. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi, ayat yang ke-83. Ayat yang ke-83 Allah katakan, "Yas'alunaka an Dzulqarnaini." Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Dzulqarnain itu. "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Katakan ya Muhammad, saya akan bacakan kepada kalian minhu, dari sedikit kisahnya saja. Dzikra penyebutan. Tidak banyak, hanya sedikit. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para nabi. Ada yang panjang lebar dari kecil, remaja, dewasa sampai tua dijelaskan, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, diceritakan dari kecil sampai tua. Ada yang diceritakan secara global saja. Salah satunya adalah kisah Dzulqarnain, hanya cuplikan saja. Tapi ada nabi-nabi yang kita kenal namanya, termasuk salah satu nabi daripada nabi-nabi 25 nabi dan rasul yang disebutkan nama dalam Al-Quran. 18 namanya terdapat dalam surah Al-An'am dan lebihnya tersebar dalam beberapa surat, sehingga sempurna 25 nama nabi dan rasul. Itu pun tidak semua diceritakan, seperti Dzulkifli, tidak ada ceritanya, hanya namanya saja disebut. Yasa,
ada mana namanya disebut, tapi tidak ada ceritanya dalam Al-Quran, baik sedikit ataupun banyak. Dari sini menunjukkan bahwa Allah berfirman, wa kullu, Allah mengatakan, rusul wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada rasul-rasul yang kami ceritakan kisahnya, tapi ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kisahnya, tapi kita wajib beriman adanya para rasul dan nabi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna sesungguhnya makkanna, sesungguhnya kami makkanna lahu, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan lahu kepada siapa? Dzul Qarnain. Makkan itu artinya kekuatan, kekuasaan, kehebatan untuk menjadi raja. Apa sebabnya? Sebabnya wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepada Dzulqarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi kalau Sulaiman ingin membangun sesuatu, dia sudah punya para arsiteknya. Kalau dia ingin menyerbu sebuah kaum, sudah siap para tentara-tentaranya. Kalau dia ingin membuat pengairan, kalau di Batam mungkin kayak ATB gitu kan, sudah ada ahli airnya. Kalau ingin membuat jalan, sudah ada ahli jalannya. Kalau ingin membuat persenjataan, sudah ada ahli senjatanya. Pokoknya segala sesuatu yang dikehendaki Dzulqarnain ada jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dzulqarnain untuk kepentingan dakwah. Nih, yang menjadikan Allah makkanna lahu fil ardh, kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Dzulqarnain. Dan ini sebuah pelajaran bahwa kalau seorang penguasa ingin berkuasa dengan kuat dan tidak bisa ditumbangkan, maka dia harus mengikuti firman Allah azza wajal, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dia harus punya orang-orang pakar-pakar, harus dekat dengan dia. Pakar ekonomi, pakar politik gitu kan, pakar hubungan antara dalam negeri dan luar negeri, dan pakar-pakar yang lain. Kalau dia memiliki pakar-pakar itu dan sesuai dengan bidangnya, maka dia akan kokoh menjadi penguasa. Tapi kalau dia kemudian mencomot menteri asal saja, yang penting bapak senang umpamanya ya, atau mengambil orang-orang dekat yang penting mendukung dia, nah itu tidak akan, inna makkanna lahu fil ardh. Jadi betul-betul harus orang-orang ahlinya seperti Dzulqarnain, baru penguasa itu akan kuat kekuasaan. Kemudian Allah mengatakan fa'at ba'a sababa. Maka mulailah Dzulqarnain mengikuti satu jalan. Ingat, perjalanan Dzulqarnain dalam berdakwah ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi Al-Qur'an hanya menceritakan 3 perjalanan dakwahnya saja. Karena ini yang paling vital, yang paling penting, dan banyak pelajaran yang kita bisa petik, khususnya bagi Anda para penguasa. Karena ini seorang raja. Kalau Anda ingin menjadi penguasa negara, hendaklah pelajari kisah Dzulqarnain. Karena ini contoh bagi para raja. Sebagaimana pernyataan Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada kisah yang terbaik para raja melebihi kisahnya Dzulqarnain. Perhatikan perjalanan pertama. Allah mengatakan, hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin wa wajada indaha qauman qulna
ya dzal qarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Fa amma qala amma man zalam fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fa yu'adzibuhu adzaban nuqra. Perhatikan ini perjalanan pertama Raja Dzulqarnain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ketika dia sampai ke mana? Ainin. Ain itu maksudnya lautan. Hamiyatin maksudnya yang apa, bentuknya seperti lumpur hitam. Jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenam matahari di situ. Terbenam matahari di mana? Di barat. Pertama kali perjalanan Dzulqarnain ke mana? Ke arah barat. Dia berjalan ke arah barat. Dan di sini Allah mengatakan ainin hamiyah, maksudnya lautan yang menghitam seperti lumpur hitam. Karena begini ikhwan, matahari itu awalnya putih, kemudian semakin mengarah ke barat menjadi kuning, kemudian semakin tenggelam menjadi merah, kemudian ketika tenggelam menjadi hitam karena muncul malam. Itulah disebut ainin hamiyah. Dan disitulah ujung daripada barat, karena sudah tidak ada jalan lain, sudah ujungnya, selebihnya enggak ada tanah lagi, lautan semuanya. Lah Dzulqarnain sampai di ujung barat. Disitulah Dzulqarnain, ikhwan, ini Dzulqarnain itu berjalan ke sana kemari hanya untuk memperbaiki. Dan ini percontohan penguasa, percontohan presiden, percontohan seorang raja. Walaupun Dzulqarnain itu sudah kaya raya, kaya harta, kaya jabatan, kaya pasukan, buat apa lagi? Sudahlah, duduk-duduk saja, kan begitu. Sekarang saja seperti itu, baru menjabat maaf, baru sekelas wali kota atau bupati saja gitu kan. Kadang-kadang kalau safar kemana-mana tidur saja. Udah sampai? Sudah. Dia gak tahu jalannya bolong, ada polisi tidurnya, jalannya rusak tuh gak tahu nih. Harusnya jangan tidur, lihat, wah ini jalan perlu diperbaiki. Ini jalan gak bagus nih. Kemudian melewati desa-desa, ini kayaknya ada ketertinggalan, harus dimajukan nih. Harusnya seperti itu. Lah Dzulqarnain ini, dia kalau masuk ke sebuah desa, dan desa itu ada ketertinggalan, dimajukan. Apa yang kalian butuhkan? Kalian butuh kedokteran? Nah, kami letakkan di para dokter, ajarkan mereka kesehatan. Kalian perlu untuk pembangunan, nih saya letakkan arsitek, ajari mereka bagaimana cara membangun rumah dan gedung. Jadi sifatnya seperti itu. Dzulqarnain ini hanya memperbaiki. Kalau sudah baik tempat tersebut, daerah tersebut, diletakkan orang-orangnya, kemudian dia jalan lagi. Sampai akhirnya, sampai di ujung barat, ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama. Kaum yang zalim. Dan tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kesyirikan. Kaum yang sangat pendosa, melakukan keharaman, pencuri, pembunuh. Lah Dzulqarnain ini mendapatkan kaum di arah barat seperti itu. Makanya Allah mengatakan di salam dalam ayat ini, ya Dzulqarnaini, wahai Dzulqarnain, wahai Raja Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserah engkau. Apakah engkau mau menghukum orang-orang jahat ini, orang-orang zalim ini, orang-orang yang tidak beriman ini, ataukah engkau ingin berbuat baik kepada mereka? Terserah. Maka Dzulqarnain mengatakan, amma man zalam. Adapun orang yang zalim, adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka membunuh, yang suka mencuri, yang suka melakukan keharaman, fasaufa nu'adzibuhu, kami akan azab dia, kami akan hukum dia. Thumma yuraddu ila rabbihi, setelah itu kami serahkan kepada Rabbnya.
fayu'adzibuhu adzaban nukra. Kelak Rabbnya akan mengazab boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan azabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan alhusna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun yang nurut dengan perintahku, akhirnya beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik, dan kami katakan kepadanya, dari perkara kami, kami mudahkan segalanya. Jadi kalau memang dia mengikuti dakwah Dzulqarnain, mau mentauhidkan Allah, mau melakukan amal saleh, mau melakukan amal kebaikan, dan mengikuti arahan-arahan Dzulqarnain, maka Dzulqarnain akan membangun qaryah tersebut, daerah tersebut akan dibangun, akan difasilitasi, akan dibangun dan ditebarkan pendidikan, dakwah, pembangunan dan yang lainnya. Itulah Dzulqarnain. Dia tidak diam, dia jalan-jalan ke sana kemari, dan itu salah satu sifat seorang penguasa. Harus jalan-jalan melihat kondisi rakyatnya. Lihat Ibnul Khattab, Umar Ibnul Khattab. Malam-malam keliling melihat rakyatnya. Sehingga pelajaran, karena dia suka jalan malam, melihat-lihat rakyatnya, baik yang senang ataupun yang susah, banyak melahirkan undang-undang, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang kemudian sangat bermanfaat untuk rakyatnya. Hanya karena jalan-jalan terinspirasi akhirnya. Yeah. Seperti itu. Dan Umar kalau jalan-jalan melihat rakyatnya tidak bawa wartawan. Tidak diliput. Besoknya keluar Umar jalan-jalan menyambangi kaum muslimin yang ada di sini, bagi-bagi sembako. Enggak ada. Umar tidak masuk media. Lain dengan penguasa sekarang ya. Masuk parit saja ada wartawan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang raja jalan ke sana kemari. Inilah yang pertama perjalanan siapa? Dzulqarnain ke arah barat. Baru kemudian Allah mengatakan, summa atba'a sababa. Baru kemudian Dzulqarnain berjalan ke arah lain. Ke arah mana? Allah mengatakan, hatta idza balagha matli asy-syamsi. Sampai ketika Dzulqarnain sampai di arah terbitnya matahari. Kalau tadi terbenam kan, matahari kan terbenam itu dari atas bawah sampai terbenam, seolah-olah matahari masuk ke dalam laut. Tidak. Matahari itu tidak mengelilingi bumi. Bukan berarti dia masuk arah laut kemudian mengelilingi bumi sampai muncul di arah timur. Tidak. Sebagaimana pelajaran yang ma'ruf antum pelajari di sekolah-sekolah, matahari tidak mengelilingi bumi. Matahari itu menghadap Allah. Sujud kepada Allah hampir-hampir dia tidak diizinkan untuk terbit dari arah timur dan hampir-hampir terbit dari arah barat. Dan kalau sudah demikian, maka kiamat telah dekat. Lah Dzulqarnain sampai di ujung matahari terbit, akhir artinya arah timur, karena terbitnya matahari itu di timur. Disitulah kata Allah berfirman, wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Subhanallah. Maka kemudian ketika dia menempuh jalan, dia mendapatkan sebuah kaum, sekelompok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Umat yang sangat terbelakang, enggak punya rumah, enggak berpakaian. Seperti mungkin di zaman sekarang kalau orang-orang primitif gitu ya, orang-orang yang hidup di daerah Amazon, jangan jauh-jauh ke Amazon ya.
Di Indonesia saja banyaknya. Seperti ada seorang dai yang belusukan ke hutan-hutan di daerah timur itu, ya, akhirnya masuk Islam gara-gara pakai sabun. Itu pernah ceritanya, dengar ya? Masuk Islam gara-gara sabun. Gak pakai baju. Lah Dzulqarnain ketemu umat yang seperti itu gak pakai baju. Mungkin hanya pakai koteka saja gitu ya. Dan subhanallah, gak punya rumah. Kaum itu gak ada rumah. Mereka tidur sembarangan gitu kan, kadang di bawah pohon. Gak punya rumah. Bukan berarti tidak bisa membangun rumah. Belum sampai ilmu kepada mereka bahwa mereka itu perlu rumah dan bagaimana cara membangunnya, gak tahu itu masalahnya. Dan mereka juga tidak pakai baju, tidak pakai celana, auratnya tampak. Bukan berarti sebelum orang-orang itu sebelumnya manusia telanjang, tidak. Karena Nabi yang pertama kali mengajari untuk menjahit siapa? Nabi Idris. Dialah Nabi yang pertama kali mengajari umat untuk menjahit pakaian. Nabi Idris. Tapi bukan berarti sebelum Idris sampai kepada Adam telanjang, tidak. Pakai baju juga, cuman mereka bajunya ditempel-tempel, ditali-tali gitu saja, tidak dijahit. Lah di zaman Idris itulah mulai ada jahitan, mulai dijahit sininya, dijahit sananya, sampai hari ini berbagai macam ragam, sampai muncul tailor-tailor kan gitu. Tapi yang pertama kali menjahit siapa? Idris. Lah di zaman Dzulqarnain ini ada kaum dari arah timur itu enggak pakai apa-apa. Auratnya nampak, enggak punya rumah, kasihan. Ya. Kemudian kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Kadzalika. Begitulah. Sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Maknanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Dzulqarnain diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki umat. Pelan-pelan Dzulqarnain mengajarkan bagaimana cara membuat rumah. Kemudian bagaimana cara berpakaian. Kemudian diajak untuk beriman kepada Allah. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah lewat dakwah Dzulqarnain. Dari sini menunjukkan bahwa kekuasaan itu dicapai untuk dakwah. Jangan antum memilih penguasa kalau tidak ada kepentingan kepada agama. Itu catatannya. Kalau antum hendak memilih penguasa, cari penguasa yang condong ke dalam Islam, yang mau memperjuangkan Islam, yang mau mengangkat harkat derajat para ulama dan orang-orang yang cinta para ulama. Siapa penguasa yang dekat dengan Islam, memperjuangkan Islam, kita pilih. Begitu. Itu barometernya. Kita tidak mengatakan si A ataupun si B, satu ataupun dua, tidak. Pokoknya siapa di antara penguasa itu, oh yang satu ini kalau jadi Islam remek nih. Islam akan diganti nih. Kalau yang ini minimalnya Islam akan baik. Islam tidak akan diganggu. Islam akan jaya. Nah, kita pilih yang cenderung dengan agama. Karena memang kekuasaan itu alat untuk berdakwah. Itulah Dzulqarnain. Dijadikan alat kekuasaannya untuk berdakwah dalam rangka mentauhidkan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dan ini inti pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain memilih jalan yang selanjutnya, setelah ke barat, kemudian ke timur, sekarang ke utara atau ke selatan. Tapi Allah tidak mengatakan utara atau selatannya, antara dua arah itu. Cuman Allah mengatakan hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima kauman
la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila Dzulqarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar, dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya. Gak ngerti bahasanya itu, aneh bahasanya. Mungkin bahasa kita ini bahasa planet. Ngomong apa nih? Saya gak paham. Kita aja di Indonesia, kadang-kadang dialognya orang Jawa dengan orang Medan itu beda kan? Beda, kadang-kadang orang Medan gak paham bahasa Jawa, orang Jawa gak paham bahasa Medan. Sampai saya dengar iklan di radio itu kan aneh-aneh. Beli es pak, kata orang Jawa, sampun telas. Iya segelas, katanya. Bilang sampun telas, dibilang satu gelas. Boten enten, ya pakai santen. Wong Medan, oh kok tahu kamu saya orang Medan. Ya. Kadang-kadang gak nyambung tuh. Ya. Itu dialog Jawa dengan Medan gak nyambung tuh. Sampai dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, sampai Dzulqarnain itu untuk memahami bahasa orang itu memerlukan 10 penerjemah dari satu bahasa ke bahasa berikutnya, dari bahasa berikutnya bahasa beri, sampai 10 bahasa, 10 penerjemah, baru Dzulqarnain paham, oh iya maksudnya apa, baru tahu dia. Bahasanya susah dipahami. Rupanya Dzulqarnain paham keinginan. Apa keinginannya? Dikemukakan dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Ini keinginannya. Dan ini erat kaitannya dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan inilah kisah Dzulqarnain yang ada hubungannya dengan kita kaum muslimin. Kisah yang terakhir ini, pertemuan Dzulqarnain dengan kaum yang terakhir ini adalah kisah yang sangat erat kaitannya dengan kita kaum muslimin. Karena kita ini umat yang ada di akhir zaman. Kenapa kita ini umat yang ada di akhir zaman? Pertama, karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya tidak ada umat selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya dunia ini akan dihancur-hancurkan alias kiamat. Dzulqarnain diminta oleh mereka. Mereka itu dalam waktu-waktu tertentu datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan, membunuh, membantai, merampok, memperkosa, melakukan anarkis. Mereka brutal, mereka bengis. Makanya kelak di akhir zaman, fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan fitnah Dajjal dan fitnah keluarnya binatang dari perut bumi. Kalau Dajjal fitnahnya apa? Fitnahnya agama. Dia dikeluarkan oleh Allah itu untuk memfitnah agama kita. Karena dia awalnya ngaku Nabi, berakhir ngaku Tuhan. Dajjal tidak akan membunuh kita kalau kita menuhankan dirinya. Kecuali kalau kita kufur kepada ketuhanan Dajjal, baru dia bunuh kita. Tapi kalau kita beriman kepada Dajjal, justru disenangkan sama Dajjal. Antum mau apa? Diberi oleh Dajjal. Adapun fitnahnya binatang melata yang akan keluar dari perut bumi, dia tugasnya hanya stempel saja. Ketemu orang kafir, distempel jidatnya, distempel hidungnya, kemudian gosong, menunjukkan alamat dia kafir. Ketemu orang yang beriman, distempel dahinya, bercahaya, menunjukkan dia mukmin. Ketika itu tidak ada nama, semua dilupakan dari namanya. Saya Abu Mero, saya enggak tahu siapa saya. Sehingga akhirnya orang itu hanya menyebutkan dari tanda yang ada di mukanya, mukmin dan kafir, dan tidak tersinggung. Ya.
Mau ke mana Mi'min gitu. Oh, mau ke sawah Fir. Itu saja. Enggak tersinggung kalau sekarang dikafir-kafirkan orang tersinggung. Enak saja kau kafir-kafirkan saya. Tapi zaman itu tidak. Lah fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj itu beda. Ini brutal ini. Dia hanya taunya merusak bumi saja. Membunuh dan membunuh. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh, tapi memakai bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal. Jadi dahsyat fitnahnya itu. Makanya kaum ini sangat merengek kepada Dzulqarnain, minta tolong agar Dzulqarnain memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya dia mengatakan, Ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ard, dia merusak bumi. Kata para ulama mentafsirkan ketika memaknai apa yang dimaksud merusak di situ, ada yang mengatakan yang dimaksud merusak di situ adalah sebagaimana yang dikatakan Wahab ibn Munabbi, bahwa mereka yaf'aluna amala qaumi Lut. Pertama, mereka itu kaum yang homoseksual. Ini kata-kata Wahab ibn Munabbi. Jadi kalau sekarang ada orang yang terjangkit penyakit homoseksual, berarti pengikut Ya'juj dan Ma'juj. Itu menurut Wahab ibn Munabbi. Ingat tuh, jangan sekali-kali mendukung LGBT. Itu perilakunya Ya'juj Ma'juj itu. Tapi jangan antum katakan, tuh lihat Ya'juj Ma'juj. Tengok orang banci, hati-hati ada Ya'juj Ma'juj. Nah, boleh. Ini menjelaskan bahwa kerusakan dalam ayat Al-Kahfi tadi, menurut Wahab ibn Munabbi mereka merusak bumi, artinya mereka melakukan amalan kaum Lut. Dan ini tentu sangat jauh penafsiran seperti ini. Ada yang mengatakan seperti Atha Al-Hurasani mengatakan, annahum kanu yaqtulun, mereka suka membunuh. Dan juga dikatakan Muqatil ibn Sulaiman, annahum kanu ya'kulunan nas, mereka membunuh dan memakan orang yang dibunuhnya, kanibal. Menurut Muqatil ibn Sulaiman. Dan boleh juga digabungkan tiga-tiganya. Mereka suka melakukan amalan kaum Lut, dan mereka suka membunuh, membantai, dan mereka juga kanibal, memakan orang yang dibunuhnya, alias kanibal. Itulah kerusakannya Ya'juj dan Ma'juj. Ada orang makan orang? Di zaman sekarang kan ada juga. Di YouTube itu daerah mana itu? Pasar jual beli daging orang. Ih, ngeri juga ya. Khotbah ini muliakan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mengatakan, fahal naj'alu laka kharjan, bagaimana kalau kami sediakan upah untukmu wahai Dzulqarnain, ala an taj'al bainana wa bainahum saddan, agar kau jauhkan kami dengan mereka, buatkan benteng. Karena mereka datang dari sana, buatkan benteng supaya mereka tidak menyerang kami lagi. Subhanallah. Mereka siap menyediakan upah kepada Dzulqarnain. Buat apa? Dzulqarnain sudah kaya. Pasukannya banyak, orangnya cerdas, berilmu. Dan Allah berikan segala sesuatu keinginannya. Buat apa upah? Makanya Dzulqarnain mengatakan, dengan mengatakan kepada mereka, qala ma makkani fihi rabbi khairun, tidak usah. Enggak perlu kalian memberikan upah. Apa yang telah Allah berikan dari kekuasaan dan kekuatan ini sudah cukup untukku. Ini kebaikan, anugerah, nikmat yang luar biasa. Enggak perlu. Nih, seorang raja harus seperti itu. Jangan menyusahkan masyarakat. Harus memberikan kesenangan kepada masyarakat. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Dzulqarnain mengatakan, fa'inuni
biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, tetapi tolong bantu aku, sediakan orang-orang kuat di antara kalian untuk kerja bakti bersamaku. Nanti aku akan jadikan antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj itu dinding pemisah supaya dia tidak menyerbu kalian lagi. Inilah jiwa besar seorang pemimpin, ya, membangun sebuah bangunan yang luar biasa yang belum pernah dibangun orang-orang sebelum dan setelahnya. Bahkan bangunan itu sendiri tidak tahu siapa yang tahu. Enggak ada yang tahu. Sampai sekarang kan enggak ada yang tahu. Walaupun berbagai macam ilmuwan meneliti dengan kecanggihan alat-alat di zaman sekarang, dengan teknologi transportasi yang memudahkan mereka untuk berpindah satu negeri ke negeri yang lainnya, sampai sekarang masih gaib. Masih belum ditemukan, agak-agak kira-kira saja, mungkin di sini, mungkin di situ. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah kisah Raja Abbasiyah, di mana Raja Abbasiyah itu mereka mengirimkan pasukan untuk mencari di mana bentengnya yang dibangun Dzulqarnain ketika mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Mengirim delegasi itu, dan dikatakan oleh Raja Al-Wasik ketika itu sebagai penguasanya, sebelum kau ketemu benteng itu jangan pulang. Akhirnya berangkat tuh pasukan itu dari satu negara ke negara berikutnya, dari satu daerah ke daerah berikutnya, menyeberangi lautan, menyeberangi gunung, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya selama 2 tahun baru ditemukan benteng tersebut. Tapi Ibnu Katsir sendiri tidak menyebutkan sanad riwayatnya, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan kisah ini. Allahu a'lam ada di mana. Yang jelas sudah ada, ya. Walaupun sebagian para ulama seperti Lajnah Daimah dan juga Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang di mana sebenarnya benteng yang dibangun Dzulqarnain itu, yang mengurung padanya Ya'juj dan Ma'juj dan akan keluar di akhir zaman, maka Syekh bin Bas hanya mengatakan min kibalil masyrik, dari arah timur, maksudnya kota Madinah. Kalau antum berada di Madinah, ke arah timurnya. Kemudian diisyaratkan ke daratan Cina. Ke daratan Cina. Ya. Ada yang mengatakan bahwa benteng itu terletak di daerah daratan Armenia. Ada yang mengatakan Azerbaijania, di daerah Georgia, ya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi tidak bisa ditegaskan seperti itu. Cuman dari arah timur. Apakah Cina? Tidak. Ya'juj Ma'juj bukan Cina. Walaupun ada sebagian orang yang melihat ciri-ciri daripada hadis Rasul, kok ciri-ciri itu melekat kepada orang-orang Asia. Orangnya pendek, mukanya bulat, matanya sipit. Jangan-jangan saya pula. Bukan. Ya'juj dan Ma'juj itu belum keluar. Kalau Cina sudah keluar dari dulu, di mana-mana. Dia belum keluar. Dan dia di balik tembok. Dan kelak akan dikeluarkan Allah di akhir zaman. Bukan sekarang. Di akhir zaman. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu Allah keluarkan setelah Allah hancurkan bentengnya. Itu ketika setelah Isa bin Maryam turun, itu pun pasca terbunuhnya Dajjal. Dajjal dibunuh dulu, baru setelah itu selang beberapa waktu Isa dan kaum muslimin diuji lagi oleh Allah, tiba-tiba runtuh daripada apa yang sudah dibangun Dzulqarnain, sadnya ini, bendungannya ini, bentengnya ini. Akhirnya dari situ mingkulli hadabin yansilun, maka mereka keluar dari benteng itu seperti bah yang turun dari bukit saking banyaknya gitu.
keluar semuanya. Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj itu dikisahkan bahwa tidak mungkin mati seorang Ya'juj dan Ma'juj itu kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan 1000 keturunan baru mati. Jadi kalau seandainya keturunannya sudah 1000 baru dia mati. Itu dalam sebuah azab. Makanya wajar kalau jumlah mereka banyak. Ketika Adam alaihi salatu wasalam dipanggil oleh Allah dan mengatakan, "Ya Adam, akhrij bi'tsanna." Wahai Adam, keluarkan utusan-utusan neraka. Adam kaget, "Ya Rabb, apa bi'tsun nar? Apa utusan neraka itu?" Maka Allah mengatakan, setiap 1000 penduduk neraka, keluarkan 1 orang dan masukkan ke dalam surga. Artinya 999 masuk neraka dan 1 masuk surga. Ketika itu Allah mengatakan kepada Adam, 1 dari kalian dan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jumlah mereka banyak. Jadi kalau antum mau perang dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, 1 dari antum dikeroyok dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj, kira-kira menang atau keok tuh. Antum 10 orang saja mati antum. Apalagi 999 lawan 1 kan gitu. Lain kalau antum lawannya pakai rudal. Kalau tangan kosong enggak mungkin antum, tapi di zaman itu enggak ada rudal, enggak ada nuklir. Semua kembali kepada peralatan manual, pedang, panah, tombak, kuda, unta. Sehingga susah melawan mereka. Dan itulah apa yang disabdakan Rasul, akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa engkau perangi. Makanya wahai Isa, selamatkan kamu dan selamatkan sebagian dari yang selamat dari kaum muslimin, bersembunyilah di Bukit Tur. Akhirnya Isa pun menyembunyikan diri dan kaum muslimin di Bukit Tur. Lahdul Qarnain ini akhirnya membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya dijelaskan. Atuni zuburul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig 'alaihi qitra. Maka Zulqarnain berkata, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, seolah-olah main las, kayak orang ngelas gitu kan, besi itu dibuat, ditancap-tancapkan, kemudian dilas satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya, berkatalah Dzulqarnain, tiupkanlah api hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Kokoh sekali. Inilah dinding yang tidak bisa dijebol. Sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak bisa jebol dinding itu. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mendengar sebuah gelegar suara, suara yang menggelegar. Kata Sofia, kata Nabi kepada Sofia, "Wahai Sofia, tahukah kamu suara apa?" Kata Sofia mengatakan, "Tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang." Kata Nabi, "Itulah suara bentengnya Ya'juj dan Ma'juj." Dan dia berhasil melubangi. Kemudian Rasul menyebutkan seperti ini, dia sudah bisa melihat kita dari lubang seperti ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sudah bisa melubangi seperti ini, kata Rasul, ngeker dari dalam. Nah ini Abu Fulan, ini Abu Fulan. Dikeker. Dan subhanallah, karena kokohnya benteng itu, Ya'juj Ma'juj itu setiap hari melubangi untuk keluar dari situ.
Jadi kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang lubangi gua itu dari kalangan Yahudi dan Majus, mereka ngebor tuh dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah kecapean gitu kan, hampir mereka sedikit lagi, dan waktu sore mereka kemudian kembali ke rumahnya. Besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya, dan seperti itu hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari gerbang. Sampai akhirnya di akhir zaman, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu hendak memimpin untuk melubangi dan keluar dari benteng itu, kata pemimpinnya, besok kita akan kerja lagi insyaallah. Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insyaallah. Subhanallah. Ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insyaallah, jebol benteng itu. Akhirnya mereka keluar, sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina, kemudian yang pertama mendarat di sebuah Danau Tiberias atau Danau Buhaira, diminum itu kelompok yang pertama paling depan, yang tengah dan yang belakang. Ketika sampai di danau itu sudah enggak kebagian air, dan mereka mengatakan, kan tadi masih banyak, kenapa sudah habis, katanya, saking banyaknya. Padahal danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Tapi sekali teguk gelombang yang pertama, habis ludas saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Lihat bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, "Famastata'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba. Qala hadha rahmatun min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'ala hudakan wa kana wa'du rabbi haqqan." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Zulkarnain berkata dalam ayat ini, "Famastata'u lahu an yadhharuhu." Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mungkin sanggup untuk menghancurkan benteng itu. Tak sanggup. Karena yang menghancurkan atas izin Allah kan. Jadi tidak ada yang sanggup kecuali Allah Azza wa Jalla, dan itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dzulqarnain mengatakan, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini semua karena rahmat Allah Subhanahu. Dengan kecerdasan Dzulqarnain, kebesaran Dzulqarnain, banyaknya pasukan yang dimiliki Dzulqarnain, ilmu yang dikuasai Dzulqarnain, tetap dia mengatakan ini rahmat dari Allah. Ya. Tawadhu, rendah diri, masih mengakui rahmat ini datang dari Allah. Jangan seperti Qarun yang mengatakan, "Innama utitu min ilmin indi." Kekayaan ini datang dari ilmu yang saya miliki, katanya. Jangan seperti Qarun. Dzulqarnain tetap mengatakan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah kilasan daripada cerita Dzulqarnain. Sedikit kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan daripada salah satu putra Nuh alaihi salatu wassalam, namanya Yafis ibn Nuh. Nuh memiliki 4 putra, Ham, Syam, Yafis, Kanaan. Tapi Kanaan kafir dan tidak masuk ke perahu, akhirnya mati diterjang ombak dan tufan. Sehingga yang selamat adalah Ham, Syam, dan Yafis. Dari keturunan Syam inilah lahir para nabi dan rasul. Dari keturunan Ham ini lahirlah orang-orang yang berkulit hitam. Dan dari keturunan Yafis inilah lahir bangsa Asia. Salah satunya kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu dari keturunan kabilah Yafis adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan semuanya masuk neraka. Tidak ada yang masuk surga. Ya. Karena mereka diciptakan untuk membuat fitnah.
sama dengan Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafis ibn Nuh, dari sini maka kita katakan Ya'juj dan Ma'juj itu manusia, bukan binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan. Dia manusia dan bukan jin. Karena sebagian para ulama mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh sebagian para ulama, seperti dikatakan Ka'b al-Akhbar. Ka'b al-Akhbar ini seorang ulama yang masuk Islam di zaman Umar ibn al-Khattab. Kunyahnya Abu Ishaq. Dan dia banyak menukilkan ilmu ahli kitab. Dan dia banyak diterima riwayatnya. Ada beberapa riwayat yang ditolak karena Israiliyat. Salah satu kisah Israiliyatnya, Ka'b al-Akhbar mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terdiri dari tiga golongan. Kelompok yang pertama tingginya seperti Syajaratul Aruz. Syajaratul Aruz, pohon aruz ini pohon yang sangat tinggi seperti pohon mangga yang ada di Lubnan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu raksasa karena tinggi seperti pohon aruz, kata, yang ada di Lubnan, makruf setinggi pohon kelapa gitu. Jadi kalau muncul sekali nginjak kayak gempa, blong 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 gitu. Itu satu golongan. Yang kedua, ada dari Ya'juj dan Ma'juj itu kelompok yang beda. Dia memiliki empat, tingginya empat hasta dan lebarnya empat hasta. Satu hasta itu setengah meter. Kalau empat hasta berarti 2 meter. Tingginya 2 meter, lebar badannya 2 meter. Otak. Ya kan? Tinggi 2 meter, badan 2 meter, 4 persegi namanya. Sepombong. Kemudian yang ketiga, katanya dia adalah makhluk yang memiliki 2 telinga yang lebar. 1 telinganya untuk mencari mangsa dan 1 telinganya untuk selimut badannya ketika tidur. Saking lebar telinganya itu. Semana itu bentuk. Ini satu pendapat dari Ka'b al-Akhbar. Ada juga pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan besar, tapi dia orang kerdil. Ada satu kelompok itu tingginya cuma 1 jengkal. Ada yang 2 jengkal, paling tinggi 3 jengkal. Segini. Tinggal ditendang saja. Itu satu pendapat. Tapi yang jelas bahwa ini hanya ijtihad-ijtihad para ulama. Pendapat yang kuat kita mengambil berdasarkan zahir hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ciri-cirinya bahwa dia adalah dzulful unub, pesek hidungnya, sigharul uyun, apa namanya, sipit matanya, kemudian wujuhuhum kalmijanil mutraqa, wajahnya seperti tameng bulat gitu kan. Kemudian juga disyaratkan seperti bangsa Turuk, bangsa orang-orang Mongol. Oh, kayak kita lah persis mukanya. Ya kan? Jadi dia manusia. Ya, bukan seperti yang diceritakan Ka'b al-Akhbar atau riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dia manusia yang akan keluar, tapi manusia kanibal, manusia beringas, manusia sadis, barbar. Oh, jadi dia taunya bunuh membunuh saja. Makanya ketika benteng itu dihancurkan, maka mereka menyerbu setiap kampung. Ya Ummul Ardha, mengelilingi bumi sampai mungkin ke Batam juga tuh. Ya Tianto. Ya. Itu semua orang-orang di luar jenisnya itu dibunuh, dibantai. Sehingga ketika itulah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman
dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam agar bersembunyi saja, jangan dilawan karena tidak akan menang. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj merasa mereka sudah membantai seluruh umat manusia yang ada di bumi, dan mereka merasa sudah yakin membantai semuanya, mereka pun sombong dan mereka mengatakan, qad qatalna man fil ard sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh orang yang ada di bumi, sekarang giliran kau yang ada di langit, sekarang ku bunuh kalian, katanya. Akhirnya mereka mengarahkan tombak dan panahnya ke langit. Kemudian dilesatkan tombak dan panahnya itu, subhanallah, merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang ikhwan, kalau antum lempar panah ke langit, sampai mana kekuatan antum melempar itu? Walaupun rudal sekalipun, sampai mana coba? Ada batasnya kan? Tapi oleh Allah sengaja disedot panah itu. Jadi panahnya itu terus disedot sengaja sampai ke dalam awan, sampai dah enggak kelihatan lagi. Dari situ Allah kembalikan panah dan tombak, dan sengaja ujung-ujungnya seolah-olah dilumuri darah, seolah-olah orang yang di langit sudah mati. Akhirnya ketika panah dan tombak itu kembali ke bumi, yakin mereka sudah membunuh orang yang di langit dan orang yang di bumi, lengkaplah kesombongan mereka. Dari situlah, karena kesombongan mereka lah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Dengan cara apa? Berperang? Tidak. Tidak ada sanggup yang memerangi. Tapi Allah kalau menghancurkan sebuah kaum, bagi Allah itu mudah. Ketika Allah menghancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah dari Abrahatul Aslam dan pasukan gajahnya, cukup mengirim burung, burung laut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada orang-orang yang kufur, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, pemilik dua kebun yang kebun itu kaya sorga, kalau masuk ke kebun itu bawa keranjang, tidak perlu dipetik, keluar, masuk kebun, keluar sudah penuh keranjangnya, kaya sorga, kufur mereka. Akhirnya Allah mengazab kaum tersebut dengan cara apa? Mengutus tikus sebesar kucing. Ada tikus sebesar kucing? Ada. Tikus Jakarta? Bukan, antum jangan kotor otaknya. Tikus-tikus got itu kan gede itu ya. Antum tahu tikus got itu? Itu kalau ketemu kucing, kucingnya yang lari. Jadi dikeluarkan tuh tikus-tikus, menggerogoti apa? Sad Ma'rib, bendungan Sungai Ma'rib digerogoti. Akhirnya hancur bendungan itu. Kemudian airnya meluluh lantakan sebuah negeri yang sangat subur, negeri Sabah itu. Dan tidak ditanami kecuali sedikit, akhirnya semuanya menjadi rata. Dan tidak ada yang tersisa tumbuhan kecuali hanya pohon bidara, sidrin, dan beberapa pohon yang tidak ada manfaat. Begitu juga ketika Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang Allah kirim? Allah tidak kirim buaya, baik buaya laut atau buaya darah. Allah tidak kirim harimau, Allah tidak kirim gajah, tapi Allah kirim ulat, naghab, dud. Itu yang dikirim. Ketika Ya'juj dan Ma'juj tertidur di malam hari, rupanya Allah kirim ulat kemudian masuk ke dalam tengkuknya. Ketika ulat itu masuk ke dalam tengkuknya dan menjadi virus dalam badannya, tiba-tiba satu Ya'juj dan Ma'juj mati dan meninggal dunia, seperti antum mematikan gardu listrik, satu mati, mati semuanya. Bayangkan. Jadi satu Ya'juj Ma'juj mati, mati semua. Subhanallah. Ya. Tetapi yang kerepotan Nabi Isa, cemana membuang bangkainya setiap satu jengkal ada di permukaan bumi. Akhirnya kemudian Isa berdoa agar Allah membersihkan bangkai-bangkainya. Dikirimlah burung seperti burung-burung unta, sebesar burung-burung unta itu, sebesar unta dikirim. Kemudian diambil jasadnya dan dilempar entah berantah di mana, di laut mana.
dan ketika itu banyak binatang-binatang yang memakan makanan daging, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menjadi kenyang dan gemuk karena banyak bangkai Ya'juj dan Ma'juj di mana-mana. Akhirnya setelah dibuang oleh burung-burung tersebut, Allah menurunkan hujan karena barakah doanya Nabi Isa. Dengan hujan itu akhirnya mengguyur langit, apa, bumi yang kotor dengan bangkai, sisa-sisa bangkai darah dan nanahnya, dan dibuang ke lautan. Akhirnya bumi menjadi subur kembali, dan Isa pun hidup beberapa tahun setelahnya, dan itulah kehidupan yang paling indah sepanjang kehidupan manusia.